Ini ya, ini time frame 5 menit. Di sini persilangan, bro. Di sini persilangan. Ini kalau dilihat dari 1 menit juga naik. Nah, masih naik ya. Ini persilangan, bro. Berarti kita bisa untuk buy. Oke. Oke, bro. Nah, mulai naik ya. 250 ya, 25.250.000, bro. Oke, terus, terus, terus. Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Jadi hari ini gue bakal lanjutin lagi, kita bakal lanjutin lagi untuk trading challenge di Forex dari modal 5 juta, targetnya ke 50 juta. Dan ini gue trading hari Senin, ini masuk trading yang ke-80. Oke, ke-80 di challenge trading 5 juta ke 50 juta ini. Terakhir di trading yang ke-79 atau di video gue sebelumnya, saldo kita udah nyampe di angka 25 juta bro ya, 25 juta selama 79 kali trading. Atau 79 hari trading kita dapat 20 juta. 25 juta dikurangi modal 5 juta sama dengan 20 juta profit bersih selama 79 kali trading atau 79 hari trading itu dapatnya 20 juta. Lumayan ya. 20 juta selama 2 bulan setengah lah, berarti 79. Dan hari ini masuk trading yang ke-80. Kita bakal lanjutin lagi untuk mengejar 50 juta. Kurang setengahnya lagi menuju ke 50 juta. Kita lihat ya. Dan ngambil profit masih sama, bro, di 1% dari modal 25 juta. Kita hitung ya, 25 juta. Oke, saldonya ditambah 1%. 250.000. Kita harus mendapatkan profit 250.000 dan stop loss-nya ada di mana? Sama di 250.000. Jadi 1 banding 1. Keuntungan dan kerugiannya sama. 250.000 untuk profit, 250.000 untuk batasan loss-nya, stop loss-nya. Sama dengan ketika saldo kita nyampe di angka 25.250.000, kita take profit. Dan ketika saldo kita turun di 24.750.000, ya kurangi 250.000 dari saldo awal kita, kita stop loss atau cut loss gitu, bro ya. Jadi siap, hari Senin ini kita mulai lagi untuk challenge tradingnya, bro, ke 50 juta kurang setengah lagi. Tapi ya mudah-mudahan lebih cepat lah ya kita dapat ke 50 jutanya, bro. Kalau misalkan profit terus-terus tiap trading ini cepat ke 50 juta. Kita cari dulu untuk momennya, marketnya yang bagus untuk scalping. Biasalah kalau misalkan lama, gue percepat aja videonya. Kita nyari 250.000. Mantap ya. Broker masih sama, bro, gue pakai Agnes. Dan akunnya ini pakai akun yang pro ya. Jenis akunnya akun pro. Ada spread cuman tipis gitu loh. Kalau pakai yang Giro itu nggak ada spread tapi ada komisi. Kalau pakai akun yang standar itu spreadnya lebar tapi kita bisa depositnya lebih kecil gitu lah. Ada kekurangan ada kelebihan masing-masing di setiap jenis akunnya. Kalau gue sih lebih memilih Giro atau yang pro, dan saat ini gue pakai yang pro ya. Itu, bro. Oke, bro ya. Nah, ini naik, bro ya. Biasa MA7 di atas, MA10 di bawah, candle di atas moving average 7, MA7. Karena kita lihat di 5 menit time frame-nya ini juga udah mulai persilangan ya. Di sini ada bullish-bullish 3 candle. Ya enggak? Berarti kita bisa buy, bro. Kita bisa buy nih, ntar. Bisa, nah ya. Bisa lah, bro. Kita coba buy ya. Oke, 0,2. Aduh. Lebih enak sih kalau dia turun dulu, bearish dulu baru kita buy. Ini ya. Ini time frame 5 menit. Di sini persilangan, bro. Di sini persilangan. Ini kalau dilihat dari 1 menit juga naik. Nah, masih naik ya. Ini persilangan, bro. Berarti kita bisa untuk buy. Oke. Kita bisa untuk buy, bro, tapi sebentar. Kita coba buy ya. Oke. Kita buy, bro. 1 2 3 4 candle nih. Bullish.
Udah 4 candle bullish, 3 candle bullish tapi 1 candle masih berjalan ya. Ini nggak tahu jadi bearish atau bullish. Kalau dia bearish sebelum kita kena cut loss, tetap nanti entry lagi buy. Oke, okay? Averaging. Jadi entry-nya lebih dari 1 kali. Kalau dia bearish, kalau dia turun. Oke bro, nah mulai naik ya. 250 ya, 25.250.000 bro. Oke, terus. Cepet ya. Enggak cepet sih sebenarnya ya. Ini 15 menitan dari sini kita entry pas persilangan. Ada 3 candle, ini time frame-nya 5 menit. Dan sekarang candle terakhir ini lagi berjalan. Kita udah profit di 1%-nya dari 25 juta yaitu 250.000. Di sini ada resisten juga bro. Nah kalau kita diemin bisa aja sih, karena gue pakai manual kan, kita udah target profit udah tercapai, tapi kita mau profit lebih, kita diemin aja, kita tahan aja sampai dia naik nembus area resisten ini. Cuman terlalu beresiko karena takutnya dia nggak kuat akhirnya jadi turun, nggak jadi profit. Tapi kalau misalkan mau lebih banyak bisa sebenarnya ya, kita tahan aja di sini, ditahan dia nembus, mungkin sideways dulu di sini, baru dia nembus ke atas, ada resisten juga ketembus, ini profitnya bisa jadi lebih banyak sebenarnya ya, karena ini bagus banget untuk marketnya. Sebelumnya dia masih naik ya, dia downtrend banyak banget bearish, selanjutnya di sini ada persilangan, dia balik arah, banyak juga untuk bullishnya, bisa sih lebih banyak profitnya dari 250.000, tapi kan di awal targetnya udah di 1% dari 25 juta yaitu 250.000. Jadi ya udah ya bro ya, jangan-jangan terlalu serakah untuk ngambil profit di market. Udah kalau misalkan kita maunya 1% ya udah gitu loh ya, jangan-jangan maruk lah ya, jangan-jangan terlalu banyak ngambil profit. Masih bisa naik sebenarnya ini bro ya, masih bisa naik sebenarnya gitu loh ya. Tuh kan, aduh naik bro, bener bisa sih, 25.500 mah bisa bro. Ya udahlah ya, tapi kan kita harus disiplin pakai money management yang diatur di awal 1%, ya udah gitu bro. Kadang-kadang pakai manual gitu sih, mau lebih ya bisa gitu loh ya, mau kurang juga bisa, tapi kadang-kadang ada apa ya, ada ambisi atau keserakahan naik ya, bener naik bro, ada ambisi ya atau keserakahan lah ketika kita pakai manual itu, mau lebih profitnya dari target yang diinginkan di awal. Naik ya, bisa sih 25.500 ini masih naik bro. Wah, apa kita entry lagi ya, bagus sih bro, masih naik ya. Ini udah lebar juga dari moving average 7 dan 10. Aduh naik ya, ya udahlah ya, kita udah cukup aja 250.000, lumayan bro ya, 250.000 dari 1%-nya dari 25 juta. Stop aja kita tradingnya, nanti lanjut lagi besok untuk trading challenge 5 juta ke 50 juta ini. Jadi ya udah ya, enggak, udahlah, cukuplah 250.000 walaupun masih naik ini bro. Aduh. Oke, okay, thank you buat kalian semuanya. Semoga yang lagi trading, sedang trading, buat kalian semuanya mencapai profit yang diinginkan. Amin. Buat kita semua, ya. Ini masih naik, bro. Serius. Aduh, nyampe nih 26 juta mungkin bisa ya. Kalau kita mau trading barbar ya, trading barbar bisa 26 juta nih. Iya nggak? Bisa sih 26 juta, bro. Masih naik. Tapi cukup lah. 250.000 lumayan. Terima kasih buat kalian semuanya. Thank you, bro. Lanjut lagi besok. Mantap.